Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini jalur bonsai akan meliput bahan-bahan bonsai ya. Ini bahan-bahan bonsai kecil-kecil yang ada di tempat kami sendiri di Desa Rangel, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban. Atau dari Google Map bisa langsung diketik jalur bonsai akan muncul lokasi kami. Dan kita untuk hari ini kita akan review bahan-bahan dengan harga yang sangat murah, kisaran di harga 50 ribuan. Di sini ada apa ini namanya Mas Yit? Anu Mas, apa? Terenggulun. Terenggulun Mas. Terenggulun. Nah, ini dengan harga 50 ribu. 50 ribu. Dan ini pre ini harga piro ini? Ini juga 50 ribu ya. 50 juga Mas. 50 dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30-an. Nah, ini lumayan besar loh ya, pucuk merah. 50.000 di obral untuk hari ini. Nah, ini juga pucuk merah ini, cantik sekali. Cukup dengan harga 50.000 dan sudah cantik ya gerakannya. Dan ini kaki-kaki juga bagus dengan harga 50.000 sama. Nah, ini juga ada yang istimewa. Ini sekitar harga 100 ya, kita obral aja di harga 50.000-an. Dan ada juga sancang program akar dengan harga 50.000. Dan di sini juga ada pohon mustam. Nah, ini juga ada cemara udang gaya meliuk-meliuk, cukup 50.000. Dan ada beberapa nanti yang harga 100.000-an ya. Nah, ini bahan-bahan bonsai yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dan langsung saja ini bersama Mas Yit ini sudah disiapkan, akan kita review ya satu persatu. Bagi yang berminat nanti langsung bisa di screenshot, untuk kodenya bisa juga dituliskan, kodenya saja sudah cukup. Dengan kode 2852 pohon apa nih? Terenggulun. Pohon terenggulun dengan ketinggian sekitar 40. Kisaran di 40 cm ya, ini bonggol besar ya. Sambil diputar sedikit. Nah, ini ada bongkolnya. Ini karakter tua ya. Dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Mas. Dengan harga cukup 50.000. 50.000 dengan kode 2852. Pohon terenggulun. Dan ini pohon lantana dengan kode 2853. 2853 harga 50.000. Dan ini juga karakternya tua banget pohonnya. Kondisi subur, gayanya unik, cukup dengan harga 50.000. Nanti pengambilan minim 3 biji ya untuk yang bahan-bahan hari ini. Karena kemarin ada yang 1 biji, kita susah untuk kirim packing habis nanti. Pengambilan minimal 3 biji, jadi untuk ongkir nanti bisa kita bicarakan di WA. 2853 dengan ketinggian pohon lantana kisaran di 40 cm dengan harga cukup 50.000. Dan ini pohon sisir ya, dengan ketinggian piro kowe? Kurang lebih kisaran? Kalau kisaran 25 pot, ya. Enggak nyampe, Mas. Dari bawah. Kalau dari dasar pot kisaran di 15-an ya, dengan kode 2854. Sudah ada potnya semen dengan harga cukup 50.000, pohon sisir. Nah, murah meriah aja, 50.000. Menjangkau di semua kalangan ini. Nah, pohon sisir dengan harga 50.000, kode 2854. Dan ini pohon sisir lagi dengan kode 2855. Harga 50.000. Dengan ketinggian kurang lebih dari bibir pot kisaran 15 cm ya, karakternya tua dan kondisi subur. Cukup dengan harga 50.000 pohon sisir. Dan yang ini pohon ileng-ileng. Ileng-ileng, Mas. Dengan karakter yang sangat tua ya, standarnya untuk pohon kayak gini 100.000 lah. Untuk hari ini kita obral dengan harga cukup 50.000. Dengan kode 2856, pohon ileng-ileng. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35 cm. Karakternya tua, merontol-merontol, cukup 50.000, minim pengambilan 3. Dan ini pohon sancang ya. Pohon sancang program di batu. Ini programnya juga butuh waktu yang sangat lama ya. Bonggol utama tembus dan sudah wiring kawatan. Dengan kode 2857 cukup dengan harga 50.000. Wah, mantap ini. Pohon kayak gini 50.000 ini seharga gila-gila ini. Dan ini pohon mustam ya, pohon mustam dengan kode 2858. Bonggol besar,
ketinggian kurang lebih kisaran di 35 cm dengan harga cukup 50.000. Nah ini gaya-gaya buncin ini, sebentar. Nah ini ya karakternya, ini kita ambil satu titik di sini. Wah, sudah cantik loh ini dengan karakter seperti ini, mantep. 2858 pohon mustam, harga 50.000. Dan ini pohon ileng-ileng ya, dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 25-30. Karakternya tua dengan kode 2859. Nah, pohon ileng-ileng cukup dengan harga Rp50.000. Gayanya unik, nyentrik ini, kalau sudah ganti pot cakep. Dan ini pohon sancang Mas Ed ya. Sancang ori. Mas. Pohon sancang ori dengan kode 2860 ya. Sancang ori, bonggolnya ada sejempol Mas Ed. Ya, lebih ya. Lebih ya. Sejempol lebih Mas. Iya, besaran pohonnya Mas ya. Sancang ori. Kondisi subur, bonggol besar, cukup dengan harga Rp50.000. Dengan kode 2860. Dengan kode 2861 ada sancang lagi. Sancang. Program akar ya. Ini kaki-kaki bagus. Yang atasnya ini juga bagus, sudah subur. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 12 cm. Ya. Kisaran di 12 cm dengan harga cukup Rp50.000. Akar-akar keliling muter ya. Wis, obral besar-besaran ini. Dan ini ada lagi bahan bonsai wacang ya. Ini pohon wacang. Wacang apa sancang? Asli ori sancang. Sancang. Oh, ori sancang. Tak kira waung bawah. Nah, ini. Kondisi subur. Gayanya unik. Cantik ya. Kasih dua titik gerombol-gerombol gitu. Wis cakep ini. Ganti pot keramik. Sudah istimewa. Pohon sancang dengan kode 2862. Harga cukup Rp50.000. Dan ini pohon wacang ya, kalau yang ini wahung disambung sama sancang ya. Kemarin ada yang nanyakan sudah terboking, ternyata bookingan gagal. 2863 kita buka lagi di harga Rp50.000. Gaya nyentrik. Pengambilan minimal 3 biji, bisa diketikkan kodenya atau di screenshot langsung dikirimkan ke WA saya sendiri di bawah video ini ya. Pohon wacang harga Rp50.000. Dan ini juga pohon wacang lagi dengan kode 2864 ya, dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 25-30. Nah, kaki-kaki bagus, ini bawahnya pohon waung ya, sudah disambung sama sancang, gaya buncin, tinggi, lurus. Nah, kaki-kaki melingkar, keliling, cukup dengan harga Rp50.000 di kode 2864. Dan di kode 2865 ini ada pohon wacang lagi. Ini bonggol besar. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30-an cm. Nah, atas sudah sambungan sama sancang ya. Dibikin satu titik dan ini bonggolnya cukup bagus. Dan kalau ini mau disambung juga bisa, ini masih bisa. Kita langsung kita jual aja dengan harga murah ya, Rp50.000 saja dengan kode 2865. Dengan kode 2866 pohon wacang ya, wahung sambung sama sancang, bonggol besar, sudah sambung sancang, subur, ketinggian kurang lebih kisaran di 20 cm. Nah, nanti bisa dipendekin lagi juga bagus itu, soalnya bonggolnya sudah bagus dan kaki-kaki juga keliling ya. Ini Mas. Nah, cukup dengan harga Rp50.000 dengan kode 2866. Dan ini pohon mustam ya dengan kode 2867, karakternya sangat tua banget. Hitam. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30 cm. Dengan harga Rp50.000 dengan kode 2867. Mantap, pohon mustam. Dan ini pohon wahung disambung sama sancang ya, sudah kondisi subur, bergaya unik, tinggi menjulang dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35-40 cm dengan kode 2868. Harga cukup Rp50.000. 2868 ya. Pohon wacang, wahung disambung pucuk sama sancang. Harga Rp50.000.
Dan ini ada lagi bahan bonsai cemara udang. Nah, ini pohonnya, ini tua ya. Sudah rawatan lama. Gaya meliuk-meliuk, ngebuncin. Dengan kode berapa tadi? 2869. Dengan kode 2869, harga 50.000 bahan bonsai cemara udang. Op. Dengan ketinggian coba tes. Kisaran di 10-an senti, 10-12 ya, senti, 15. Hampir 15 ya. Unik, cantik nih. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut dengan kode 2870 karakter tua. Ketinggian kisaran di 35. 35. Ini bonggolnya ya. Subur, bonggol besar, pohon serut, cukup dengan harga 50.000 dengan kode 2870. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Serut ada gaya bagi cropping. Cropping. 2871 dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35-40. Ada 3 pohon ya. Ini satu bonggol, triple pohon. Cukup dengan harga Rp50.000 bahan bonsai serut dengan kode 2871. Dan ini dengan kode 2872 pohon serut dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30 cm. Ada 2 pohon, 1 bonggol. Twin ya, asik ya. Pohonnya itu 1 bonggol. Cukup dengan harga Rp50.000 dengan ketinggian kisaran di 35 cm. Dengan kode 2872. Kondisi sangat subur. Di 2873 pohon serut lagi, ada 3 pohon, 1 bonggol, ponek, ketinggian kisaran di 35 cm, dengan kode 2873, harga cukup Rp50.000. Dan ini di 2874 kodenya, bisa di screenshot atau ketikkan kode, bahannya serut, gaya cropping. 3 pohon triple connect ya, bonggol 1 ya, 1 bonggol bawah. Ini unik sekali, bisa dipotong, dipendekin, tengah lebih tinggi. Dengan harga Rp50.000 dengan kode 2874. Harga ketinggian kisaran di 25 cm. Di 2875 pohon serut, kondisi subur dengan ketinggian kisaran di 20 cm. Harga Rp50.000 pohon serut 2875. Dan ini pohon serut sudah kondisi subur dengan kode 2876, harga Rp50.000 dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 20 cm. Nah, 2876 pohon serut ya. Sangat subur. Cukup dengan harga Rp50.000. Bisa dipajang di depan rumah. Nah, untuk nambah koleksi pohonnya biar subur. Dan ini pohon serut lagi dengan kode 2877. Gayanya unik, semi merebah. Harga Rp50.000. Dan ini pohon ipre ya, yang tadi seperti di awal video dengan kode 2878, bonggol besar, ini programan lama ya bahan bonsai ini. Ini sudah lama sekali di sini. Unik, dulu pernah ditayang di harga Rp150.000 dan sekarang cukup di harga Rp50.000. Dan ini pohon ipre lagi dengan kode 2879, harga Rp50.000 dengan ketinggian kisaran di 20 cm. Nah, pohon ipri harga Rp50.000. Kita langsungan aja Kang Yit. Soalnya gerimis Kang Yit. Ini aja Kang Yit langsung di sampean bantu untuk anu. Kita dikembalikan dulu untuk kode-kodenya yang sudah anu karena gerimis ya. Ini kita langsung cek di sini. 2880 pohon ipri kayak meliuk-meliuk sambil digerakin sedikit biar nah ini. Ya cukup, taruh lagi.
2880 harga 50.000. Dan ini 2881 dengan ketinggian kurang lebih 30, kisaran mas. 30 harga 50.000. 2881 kaki keliling muter dunia. Cukup 50.000 dan 2882 pucuk merah, merah merona. Kaki bagus, ketinggian kisaran 30. Di 30 harga 50.000. Dan yang selanjutnya 2883 harga 50.000. Bonggol besar dengan ketinggian kisaran di 30-an senti. 5 senti. 35 sentinya. Harga 50.000. 2883 dan yang ini 2884 yang terakhir. Pohon iprik juga. Ketinggian kisaran di 35, pucuk merah. Harga Rp50.000. Bonggol besar, kaki bagus. Ini sudah sangat-sangat murah dan harga net semuanya. Ini pucuk-pucuknya. Merah semua. Nah, karena kondisinya gerimis tadi, ini langsung kita tutup aja. Mungkin kita lanjut untuk season berikutnya di harga yang kisaran 100-150 ya. Untuk hari ini root harga 50.000-an semua. Terima kasih sudah mengikuti kami, Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.